Shalom para jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Anda? Tentunya bersemangat seiring dengan tahun Amazing Grace ini. Saya Nita kembali hadir untuk membawakan pengumuman pekan mendatang. Ikutilah menara doa yang diadakan setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat jam 1 siang dan doa malam yang digabung dengan pelatihan Saya Tentara Kristus setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Mari perdalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan dengan mengikuti Som Selasa yang membahas tentang Kitab Wahyu bertempat di gereja jam 7.30 malam dan Som Sabtu yang membahas tentang berkat dan kesembuhan di rumah Bapak Eko jam 7.30 malam. Untuk Anda para orang tua, ajaklah anak-anak Anda untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gereja seperti Kids Fan Club setiap hari Jumat jam 7.30 malam, Caring Kids Club setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi, dan Bethany Kids Church setiap hari Minggu pada jam-jam ibadah di lantai 1. Bagi kalian, anak remaja yang berumur 21 tahun ke bawah, bergabunglah di Aero Generation setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan bagi kamu dewasa muda yang berumur 21 tahun ke atas, ayo bergabung di Pro-M setiap hari Sabtu jam 7.30 di Basecamp Pro-M. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi saudari Lydia. And for those of you who are an English speaker, we would like to invite you to come to our Bethany Community Church every Sunday at 9 a.m. on the first floor. Bapak dan Ibu sekalian, mari bertumbuh bersama dalam keluarga Kristus di Bethany Happy Family setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. FA Tubuh Kristus mengajak Anda untuk membangun hidup kekristenan lebih lagi. Untuk jadwal dan tempat bisa Anda lihat di warta gereja. Anda membutuhkan bantuan penerjemahan ke dokter? Hubungilah Bethany City Care di nomor-nomor berikut ini. Ingin mendengar firman Tuhan lebih lagi? Anda dapat mengakses dan menyaksikan siaran ulang khotbah di www.bethanymiraclecenter.org. Jangan lewatkan KKR bersama Pendeta Henry Jones, hamba Tuhan yang dikaruniai dengan nubuatan yang tajam minggu depan dalam 3 kali ibadah di tempat ini. Selesai ibadah, Bethany Cafe sudah menunggu Anda dengan makanan-makanan Indonesia yang enak, lezat, dan mutu terjamin dan hanya Anda bisa dapatkan di lantai 1. Demikian pengumuman gereja untuk sepekan mendatang. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.